Galina Tauhid, berasal daripada Johor, sudah berkahwin dan memiliki 5 orang anak. Pendidikan saya ijazah kejuruteraan elektrik daripada UTM Sekolah dan bekerja sebelum ini di syarikat oil and gas selama 8 tahun sebagai project engineer. Kemudian berhenti selama 3 tahun sebagai suri rumah sepenuh masa. Kemudian pada Mei 2017, saya memulakan perniagaan Widora ini. Ini masuk tahun ke-6 lah Widora ditubuhkan. Widora ni boleh dikategorikan sebagai homegrown business sebab kita bermula dari rumah pada Mei 2017. Masa tu tak ada staff lagi, saya dan suami saja. Masa tu zaman kejatuhan kami lah. Kami bermula bisnes ni dengan modal RM200 saja pada masa tu. Dan alhamdulillah untuk tahun pertama kita buat RM1 juta jualan. Asal-usul nama Widora ni adalah gabungan nama saya Wirdalina dan juga mak mertua saya Dayang Dora. Wirdora digabungkan menjadi Widora. Ketika perniagaan bermula, kita tak dapat tahu lagi macam mana demand produk ni kat market. Tapi bila kita start sikit demi sikit, kita nampak pertambahan permintaan tu daripada kalangan golongan eksklusif yang mencari butang yang premium, yang eksklusif, yang tahan lama. That's why kita menyediakan produk-produk yang eksklusif, yang premium, menggunakan material yang berkualiti, memenuhi cita rasa peminat Widora kat luar sana. Itulah keunikan kita. Okay, masa PKP adalah satu cabaran yang sangat besar untuk kami. PKP 1.0, terutama sekali semua staff dah tak boleh bekerja. So kita terpaksa beroperasi dari rumah. Seminggu jugalah kami tepu nak fikir apa kita nak buatkan untuk bayar gaji staff, tak boleh potong. Lepas tu perniagaan pula dah tak boleh secara offline, semua kembali kepada online. Alhamdulillah Allah bagi ilham, kita buat face mask, cloth mask, dihiasi dengan batu Swarovski. Kita hiaskan dengan kristal yang kita buat untuk brush ni lah. So alhamdulillah dia memberi 50% revenue pada tahun tu. Okay, buat masa ni Widora boleh didapati di 3 mall, di KLIS Mall, IO City Mall dan juga Pushcart di Suria KLCC. Dan kami ingin menambah lagi outlet di mana dengan program kolaborasi yang terkini adalah bersama Siti Khadijah. Selain daripada di outlet, anda juga boleh mendapatkan Widora secara online di www.widora.com dan juga di Shopee, di TikTok, Widora HQ, Instagram pun ada, Facebook pun ada. So senang, sangat senang mendapatkan Widora secara offline dan juga online. Harapan saya dengan Widora ini adalah supaya Widora lebih terkenal, lebih maju lagi di Malaysia ni terutamanya. Di mana setiap wanita berhijab di luar sana mesti ada produk Widora dalam handbag, kat rumah, kat kereta, semua kena ada. Ingat pintu dok, ingat Widora. Kejayaan anda, aspirasi kami.